Halo teman-teman, assalamualaikum, salam lestari. Semoga kalian sehat ya. Panji dan tim saat ini masih dalam misi ekspedisi Pulau Komodo. Jika di video sebelumnya kita memantau aktivitas makhluk hidup yang ada di Pulau Komodo dengan menggunakan kamera trap milik Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program, untuk misi kali ini tentunya Panji dan tim tidak sendiri. Saya dibantu oleh orang-orang hebat ini. Setelah aktivitas tersebut, Panji dan tim pun kembali ke pos pantau di Loh Liar. Beberapa saat kemudian, Mas Ahmad dan timnya menemukan aktivitas yang jarang bisa ditemukan. Wow, ini kejutan. Tanpa banyak berpikir panjang, Panji dan tim langsung lari menuju ke TKP. Barusan ada telepon ngedadak dari Mas Ahmad ya, Om. Mereka sedang itu ngedownload. Kamera trap yang sudah merekod perilaku satwa. Nah, ini ada momen katanya ada komodo yang lagi makan babi. Kita amati aja teman-teman. Kayak gimana sih prosesnya komodo makan babi? Aku bareng Pak Arwan. Sekarang kita ke lokasi ya, Pak. Komodo itu nggak bisa diduga. Iya, tiba-tiba yang tiba-tiba kita lihat dia tenang tidur. Tahu makan? Tahu dia makan? Ini nggak sengaja ya, Obi, pasti kan? Teman-teman kita lagi monitoring, lagi ngontrol kamera trap. Tiba-tiba ada momen di mana mereka lihat si komodo makan. Waduh. Nah ini kamera trap yang tadi kita ini nih. Ini kamera trap pertama yang tadi kita udah kesini udah ngecek datanya juga. Nah ini lokasinya ternyata masih jauh dari sini kayaknya. Momen sih ini, sumpah momen banget. Mudah-mudahan kita masih bisa dapat momen makannya nih teman-teman nih. Kebetulan kamu kan lagi download data nih. Iya, download data kamera trap di situ, tiba-tiba kita dengar ada suara di semak-semak. Kita coba mendekat dan ternyata memang ada babi. Ternyata yang lagi dimakan oleh komodo. Kita tahu kan memang selama ini babi adalah salah satu mangsa utamanya komodo. Memang mangsa utamanya komodo selain rusa babi. Babi juga. Kerbau juga. Itu ada dua komodo ya? Ada dua komodo, ada komodo yang kecil dan yang besar. Oh, mereka akur sih, kayak ngasuh anak. Nah, ini biasanya kalau makan ini, mereka ada hierarkinya nih. Biasanya komodo yang besar makan duluan, ya. Ketika dia sudah kenyang, dia istirahat. Nanti yang dia baru memperbolehkan yang komodo-komodo yang lebih kecil lainnya boleh mendekat. Wih, bijaksana amat yang gedenya ya? Jadi intinya sih mereka, yang penting mereka sudah penuh perutnya, jadi ya silakan yang lainnya. Ini jarak batas aman cuma segini nih? Nanti kita bisa agak mendekat sedikit lagi, cuma hati-hati nih, karena komodo ini biasanya kalau lagi makan, ya. Terus tiba-tiba kita ganggu, dia akan bisa membahayakan. Jadi kita coba kita mendekat tapi dari jarak yang aman. Oke, berarti jangan terlalu banyak aja. Iya, ini safety kita adalah kayu cabang ini. Nah, ini babinya kelihatan, ada babi tuh di bawah. Oh iya, benar. Babi. Oke. Dan sekarang tepat di depan sih kita. Mungkin kalian bisa lihat dari gambar Urfan. Nah, ini si Urfan lagi ngambil gambarnya. Ada Indra juga yang backup dari belakang. Makasih Indra ya. Urfan, makasih ya. Tolong berikan gambar terbaik untuk teman-teman kita yang ada dimanapun. Ini eksklusif. Luar biasa. Thanks teman-teman. Thanks Mas Ahmad, Pak Wan, Bang Jackson, dan teman-teman yang ada di sini hari ini. Pokoknya ini keren banget. Kita dapat momen yang luar biasa. Itu di situ tuh yang kecilnya mau kemana ya? Dia kayaknya udah kenyang juga bang. Oh. Jadi komodo itu biasanya dia kalau dia makan sampai perutnya penuh, berarti biasanya dia nunggu sampai turun agak pasang sedikit agak turun dia makan lagi. Biasanya yang dimakan duluan tuh bagian perutnya. Dia akan makan dulu bagian perutnya karena bagian perutnya itu kan paling gampang makannya. Nanti setelah itu habis perutnya, okay. Jadi
dia baru mulai ke bagian-bagian yang lainnya. Dan ini memang posisinya tadi kita pas kebetulan kita lagi ngecek ngedownload data dari kamera trap yang posisi agak tersembunyi masuk. Dan ini dekat bak air tadi. Okay. Jadi itu fungsinya kan ketika ada air. Mau di belakang hati-hati. Serius? Oh iya tuh dia. Ya ampun muter tuh. Tuh. Karena udah kenyang, kalau kata Mas Ahmad tadi, si komodo yang lebih kecil itu udah mulai menjauh dari makanannya. Dan di sini kayaknya masih banyak sih ya. Maksudnya kita nggak tahu ada berapa komodo yang ada di sini. Yang kelihatan cuma dua. Yang pertama ini, yang kedua adalah yang paling gede yang ada di sana. Ini komodo yang kecil tadi kita masih liatin, kita masih amatin. Dan ini kayaknya yang besar ini sudah agak kenyang nih. Jadi mungkin agak aman, kita bisa lihat. Boleh? Yuk, ini yang kecil udah mulai jauh juga. Kayaknya dia udah kenyang, dia udah mulai pergi deh. Oh, boleh. Kayaknya bekasnya dari sini, Bang. Dia mulai mau ngelanjutin makan lagi nih, teman-teman. Kata... ini komodo gede juga loh ukurannya. Dia itu peka sama suara nggak sih, Bang? Dia peka tapi dia tidak terlalu. Dan yang paling penting kan saya bilang kalau dia ada makanan dia tuh fokus di makanannya dia. Oh, nggak fokus ke kita ya? Makanya selama kita nggak ganggu, selalu agak aman. Nanti kalau misalnya agak membahayakan nanti kita bicara sedikit. Oke, teman-teman, ini gokil, sumpah ini keren banget. Dan sekarang kita akan lihat momen. Seperti apa sih kehidupannya sang naga di kerajaannya ini, teman-teman? Berarti Bang Ahmad, ini ya bisa jadi Bang Jackson? Iya, kan. Itu dari sana ya? Ya ini, arah kayaknya ada yang datang lagi di belakang. Karena ada komodo lagi. Ya, sisanya dia datang lagi nih. Komodo yang lain ini. Jadi biasa begitu. Begitu ada yang komodo, ada mangsa yang mati diburu, terus ada komodo lain sekitaran sini mencium baunya, dia akan datang. Ini nih, ada satu lagi nih, kita lihat. Wah, ini buat momen aneh lagi nih, kayaknya bisa jadi. Wah. Wah. Oke, mundur. Afri, hati-hati, Fri. Bukan biawak nih, Fri. Kodomo nih. Ya, santai, tenang. Dia lagi masih. Mundur. Oke. Nah, ini yang kita lakuin ini bukan hal yang nggak bahaya ya, teman-teman. Makanya selalu diingatkan oleh Mas Tuhan, Mas Jackson, bahwa posisi kita di sini adalah berbahaya karena kita menghadapi satu ekor satwa yang bisa dibilang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membunuh, terutama mangsanya, ya. Dan teman-teman di sini pun sangat kita agak menjauh dulu ini ya, karena dia lagi nyari mangsanya. Kalau dia kita ganggu nanti dia marah, dia udah cium odar. Biar dia dapetin mangsanya dulu baru kita ngedekat lagi. Kita mulai mundur dulu. Dia masih nyari-nyari mangsanya. Kita bantu arahkan dia ke arah kanan nih. Dia masih bingung, dia masih coba nyari-nyari di mana makan. Dia tahu dia bisa cium ada makanan di sekitar sini. Cuma dia belum bisa melihat secara langsung dan belum bisa mencium arahnya. Jadi dia masih lumayan agresif nih, dia keliling-keliling. Tadi itu kenapa dia kok kayaknya ngejar kita ya? Dia nggak ngejar, dia sebenarnya mencari sumber bau tadi. Bau makanannya itu yang di sana ya, berarti babi ya. Dia masih nyari-nyari nih. Oke. Karena ada kita, dikiranya kita ini. Alam komodo memang di sini dan mereka hidup liar di sini. Ya? Ada lagi. Ada lagi yang datang. Ya Allah, banyak lagi. Ada lagi yang datang, teman-teman.
Tapi walaupun berkelahi sebenarnya kan mereka punya mekanisme. Ya. Jadi pertulangannya itu mereka di kulitnya itu dia punya semacam pertulangan. Itu namanya osteoderm. Osteoderm itu ternyata setelah dilihat dari bawah X-ray itu ya, mereka saling bergabung nih. Jadi kayak baju zirah. Itu salah satu bentuk perlindungan mereka. Jadi kalaupun mereka berantem saling gigit-gigit, ya itu ada semacam pelindungnya, body armornya dia. Wah, ngeri. Jadi ini bang, ya, ini betina sama jantan atau gimana nih? Sama jantan itu, dari ukuran tubuhnya ada jantan dua-duanya. Jantan sama jantan berarti bang? Jantan sama jantan. Karena kita tahu, okay, komodo yang kalau dia sudah lebih dari 2,5 meter, hmm, berat lebih dari 40 kilo, hmm, itu pasti jantan. Pasti jantan ya bang? Jantan. Mereka berbagi loh, maksudnya tuh, sebetulnya kan mereka bukan hewan sosial, bukan hewan yang koloni gitu, mereka soliter. Tapi di sini kita lihat, nah itu di tengah dia kecil, nah ini. Nih, ini si kecil ini dari tadi, dari awal kita datang ke sini, dia itu udah stay di sini. Nah ini mulai pada rusuh ngumpetin makanannya. Benar-benar harus yang waspada tuh benar-benar ya Om ya. Udah bodar kayak gini komodo bisa muncul dari mana aja. Sindra. Seperti inilah teman-teman. Ini cara bertahan hidup yang luar biasa, yang mungkin banyak hal yang, aduh, menurut teman-teman di sini sih udah biasa banget bunuh makan kali ya. Tapi kalau aku mungkin dan teman-teman yang sekarang lihat ini eksklusif, kayaknya ini istimewa. Maksudnya ya di sinilah kita bisa akan timbul rasa kecintaan terhadap mereka satwa liar teman-teman. Dimana mereka aja bisa memberikan contoh ke kita tentang toleransi itu ada di antara satwa. Jadi nggak hanya di manusia, satwa sekalipun mereka reptil bisa hidup bertoleransi bahkan untuk makhluk yang lebih kecil daripada yang lebih besar. Thank you.
ngerasain yang atmosfer dan juga suasana di sini tuh dapat banget feel ke kayak ke insting atau naluri adventure gue itu muncul lagi. Gue nggak bisa tenang sebenarnya dari tadi. Lihat kanan kiri, apa di belakang. Ada sensasi tertentu ya, Mas Indra. Iya. Ya? Jadi ngerekam sambil was-was gitu ya. Ini adrenalin namanya. Nah, itu dia teman-teman, momen yang seru, eksklusif, dan menegangkan. Ya gimana gak negangin? Kalian serasa ada di film Jurassic Park beneran teman-teman. Dari sudut arah yang entah dari mana para komodo datang, dan kita ada di tengah-tengah mereka, kebayang dong. Kalau satu di antara mereka nekat nyerang kita, habislah sudah. Jadilah berita kematian itu nyata. Amit-amit ih. Nah, kejutan di Pulau Komodo gak sampai situ aja teman-teman. Ternyata alam Pulau Komodo sangat baik hati kepada Panji dan tim. Kita diberi banyak kejutan, termasuk yang terjadi di malam harinya. Ketika Panji dan tim dipertemukan dengan ular yang ada di samping Komodo di dermaga Lohliang. Mau tahu keseruan Panji? Terus ikuti ekspedisi Pulau Komodo selanjutnya di Panji Petualang TV on YouTube channel. Dari Panji, perusak alam, peduli lestari. Salam lestari.